pocongnya muncul lagi cuy. Ada lagi. Lagi. Kan kedua. Shit. Masih aja ya. Karena udah selesai. Ah. Kirain gue dia ketindisan setan cuy. Ternyata bayangan bokong. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. So, kali ini kita akan mereak video yang mana Suki mengeluarkan episode terakhir dari misteri Rumah Kebaya Merah. Oh my god, sayang banget sih. Dan langsung aja kita reak ya, tanpa banyak basa-basi. Saya penasaran banget bagaimana sih akhir dari misteri Rumah Kebaya Merah yang dikelola oleh Suki. Dan seperti biasa, kita hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Ini episode sebelumnya ya. Di sini horornya lumayan dapat. Ini yang terakhir nih. Ini saya nggak ngerti, ini bokongnya yang dipukul atau apa gitu. Udah dapat nomor. Aku bagi kau kan nomornya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini nombor kuat. Good luck. Aku belah lu. Oh, dapat nomor juga dia. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Awal maju. Maksudnya apa? Nomor apa nih? Password wifi mama ni. Oh, Mamat Mamat kerasukan nih. Dia lagi gambar sesuatu tuh. Yeah. Oh, akhirnya semuanya kerasukan satu persatu. Oh, dia lagi gambar juga dia. Paduan. Ya, tumbang dua. Oh, gabungan-gabungan gambar nih. Gak seimbang nih. Untuk kupe. Udah di ujung. Daus.
Asal gemuk je berak, asal gemuk je berak. Seorang-seorang pun takut. Nah, tinggal sendiri. Eh, korang. Korang kejap kalau boleh. Aku siapa orang nak berak. Tapi pintu dah tutup tau. Jangan ditutup pintunya katanya. Gini juga tu. Jelas bau lah. Kau kan duduk keluar tak? Hello? Wang? Wang? Dengar tak? Bisa pergi bau dulu. Tak bina. Wang? Anjing lah. Kaget gua. Kaget gua. Kepala dengan badan dah keluar, sisa ekor. Apa itu? Langsung lama kamar mandi. Cuma gara-gara mati lampu. Baunya. Anjing. Tainya berantakan itu cuy. Ah, jijik banget. Masih nanya lagi apa ini. Tumpah ini jijik banget. Apa ini? Pocongnya muncul lagi cuy. Ada lagi. Anjing. Kaget gua. Shit. Nyantai aja udah ditakut-takutin kayak gini. Aduh. Sumpah tadi itu serem banget. Oh. Ini penjaga kosan. Penjaga kosan, penjaga villa ya. Azan yang kau percaya sini kau terbakar. Dia azanin. Pocong tu memang tidur sini. Pocong tu laki kau. Oh, suaminya. Malah nyanyi lagi pocongnya cuy. Tak habis tu, apsah masa kita orang dua datang sini, jumpa dia kat sana. Soalnya kau masukkan ke dia. Kadang dia pergi mamak depan Noha bungkus makanan. Sumpah kini.
Pocongnya baik ternyata, cuy, ya. Nah, yang dia tu apa sampai nak banyak-banyak kereta? Ha? Wey. Suaminya datang. Kau nampak Oma hari tu. Tahu dah Oma datang rumah kau. Bapak laju buat kereta. Sedap tu ini Alphard, eh. Orang terpeluh ke? Lah. Bodong lah kita. Kawan lah kita, ya, ya. Bapak takutnya kau gulung pun naik kau. Pocongnya kalem. Kenapa kamu biar kamu lagi? Ha? Kenapa biar lagi? Ini bahasa apa sih? Kenapa biar lagi? Kenapa? Lembunya ada seekor. Kenapa biar lagi? Walanya ini. Oh, balik. Mau salam di mana? Iya 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 iya. Batu batunya mana, batu telur? Gendang. Rodong. Rodong. Itu rodong artinya apa sih? Hodong. Nina 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 nina. Motor. Rodong. Akhirnya pulang. Udah habis belum? Masih ada nih, masih panjang. Masih serem aja sih. Halo, Abang Pocong. Saya nak tanya. Telur saya sebelah, Abang ambil ke? Kenapa yang tuduh kau? Bukan kau yang ambil. Oh, tu angin surut. Telur masuk dalam. Gila hospital tu. Jangan nak tunggu tarik burai baru nak cari jambang. Jambang? Semua ini pasti berasap lagi, ini pintu. Mobil kayak kebakaran kayak ini. Benda perangai. Pakai kemialan kereta. Dah tua pun bodoh. Dah tua. Letih. Masih aja ya. Karena udah selesai. Ah. Kirain gua dia ketindisan setan, cuy. Ternyata bayangan bokong. Apalagi nih? Maaf, geng. Terlambat. Mak saya masak terlambat tadi. Saya makan dulu. Anjing.
tengah dia. Bikin kaget aja. Akhirnya selesai juga, cuy. Oke. Dan pada akhirnya saya enggak penasaran lagi, cuy. Ternyata lucu. Alur ceritanya enggak masuk di akal sih ya. Pocongnya ternyata suami dari pemilik atau penjaga villa tersebut ya. Dan pocongnya itu berbaur ya. Ternyata pocongnya berbaur dengan mereka-mereka ini ya. Komedinya ya udah lumayan sih ya. Cuman ya ini akhir dari segala episodenya ternyata, cuy ya. Moga aja Suki bisa membuat cerita baru lagi yang berepisode-episode. Ceritanya agak beda lagi ya. Kayaknya horor nggak terlalu gimana gitu. Mungkin kalau lebih bagus kalau Suki membuat full komedi. Drama yang betul-betul full komedi gitu ya. Itu menurut saya sih. Dan akhirnya saya enggak penasaran lagi. Sukses terus buat Suki, selalu menghibur warga-warga atau masyarakat dimanapun berada. Mungkin saatnya saya undur diri dulu untuk reaction Misteri Rumah Kebaya Merah yang episode terakhir kali ini. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Dan saya Andy, thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.